niup asap pada saat terjadinya kebakaran yang kami harus masuk. Asapnya dikeluarkan dulu dengan blower besar ini. Ini blower. Ada pemotong baja. Yang ini untuk pemotong yang hidrolik. Oh, dorong ini? Iya. Enggak, pakai ini. Ini yang main. Sambung ini di mobil. Iya, untuk kalau kita terjadi yang kadang-kadang kecelakaan dari lantas, dia terjepit, harus dipotong bodi mobilnya, kita gunakan ini. Kondisi apa? Iya. Ini tabung CSBA. Menyelam, Pak? Bukan menyelam. Oh, ini untuk oksigen asap. Bukan untuk menyelam. Untuk stikus. Iya, Pak. Yang siapa, Pak? Untuk selam. Oh. Ini kalau kategori, Pak? Nah, ini stick ular untuk animal rescue. Oh, untuk itu ya. Kondisi di lapangan lighting lengkap dengan seluruh lampu-lampu sorot kita punya. Pak, mundur, saudara nih, mundur. Iya, PDBA ini. Dari kapan, Pak? Sudah tahun ya. PDBA, CS PDBA. Yang kita miliki ini berapa unit? Berapa unit? Yang ini. Kalau ini cuma 1 unit. Ini terus lagi enggak, Pak, untuk unit baru mungkin? Masih kami butuhkan, terutama untuk posisi di pos yang jauh, Sendo dan di daerah Gelumbang. Kalaupun nanti sedang kita ini dengan PDBA, siapa tahu bisa dapat, nanti pasti kita tempatkan. Untuk di Mako, untuk di induk cukup 1 ini, karena ini satu untuk semua sudah ready di sini. Ya. Kita paling tidak butuh 2 lagi paling tidak untuk di pos yang paling jauh. Ya, untuk reaksi cepat. Nah, untuk TRT-nya untuk reaksi cepat, layanan itu lebih bagus kalau di pos yang jauh, titik paling jauh. Gelumbang dan di daerah Semendo ada 1 unit ini. Kalau dari sini kalau ke Gelumbang ya sekitar biasa 1,5 jam bisa tembus. Kita pakai Corolla, setengah pakai sirine yang kejadian itu bisa tembus, walaupun kalau umum mungkin 2 jam kita bisa lah 1 jam, 1,5 jam udah tembus. Untuk awal tetap kita gunakan rekan-rekan adik-adik kita di pos sana dengan manual dengan tapi pada saat memang butuh peralatannya di sini ya kami langsung berangkat. Khususnya di Kota Muara Enim ya. Terima kasih. Jadi untuk titik rawan banjir dalam kota Muara Enim itu ada beberapa, yang terutama yang kami waspadai sepanjang waktu, sepanjang jam selama masa intensitas hujan tinggi ini. Yang pertama itu di daerah kawasan Ayek Putih namanya, kemudian yang kedua seputaran jalan RA Kartini, itu ada aliran Sungai Aur itu setiap terjadi hujan deras Muara Enim dalam kota, hujan deras itu pasti melimpah ke warga. Kemudian yang paling diwaspadai itu di Muara Enim, betul-betul pertemuan antara Enim dengan Lematang di daerah Tungkal. Di daerah Tungkal kawasan ex-remiling dulu yang sudah jadi perumahan. Nah itu, jadi itu titik yang rawan dalam kota. Di samping semua rekan-rekan dan saudara kita yang berada di aliran sungai dari mulai Enim atas dari daerah Uluan sampai ke aliran Lematang sampai ke daerah Sungai Rotan dan Muara Belida, itu tetap menjadi tanggung jawab kami untuk dipantau. Himbauan kita sendiri, Pak, untuk masyarakat. Terima kasih. Jadi himbauan untuk masyarakat, kepada warga masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Muara Enim, wilayah tugas kami dalam menghadapi cuaca dengan intensitas hujan yang cukup tinggi ini, agar tetap waspada dengan apabila terjadi hujan deras. Kemudian kami minta perhatiannya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke got-got, sehingga drainase di dalam kota banyak tersumbat, bisa membantu mengurangi banjir dalam kota. Kemudian untuk yang di aliran sungai, dari mulai Muara Enim sampai ke ujung, sampai ke Belido, Muara Belida, daerah Gedungbul, Arisan Musi, itu tetap waspada dalam kondisi hujan ini. Apabila terjadi hal-hal yang diperlukan, segera menghubungi kami dan kami akan siap, karena kami memang ready to action untuk Muara Enim. Langsung kontak ke pos rescue Damkar yang stay 1x24 jam itu di 0734 421 029. Saya ulangi 0734 421 029. Bisa juga langsung ke telepon dan WA saya sebagai koordinator rescue, itu di 0812 7132 3692. Ini ready 1x24 jam untuk masyarakat. Demikian.